Good challenge there, uncompromising. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. Now that a chance to shoot! Alvarez. It's come loose. Halo, apa kabar semuanya? Kemarin saya mencoba menerapkan strategi dari Pep Guardiola di game. Nah, ternyata itu seru banget ya. Walaupun mainnya itu di legend dengan musuhnya di full panah atas semua, itu tetap seru, padahal saya itu kurang jago ya. Nah, untuk formasi dan strateginya itu sebagai berikut. Saya mainkan 4-1-4-1 strategi awalnya, nanti ketika menyerang itu jadi 3-2-4-1. Back tengahnya nanti maju ke DMF. Nah, saya majukan back tengahnya itu tujuannya untuk antisipasi counter attack, biar back yang di kiri tetap di posisi kiri untuk jaga-jaga serangan dari sayap lawan. Kelebihan dari taktik ini, ketika menyerang selalu ada luang baik di flank maupun di tengah, jadi selalu ada opsi untuk passing, dan ketika bertahan semua sisi itu sudah tercover untuk antisipasi counter attack. Ternyata masuk offside. Saya kira tadi masih sejajar, cuma tipis sekali offsetnya. Excellent challenge there, uncompromising. Bisa dilihat ada pemain dari belakang siap untuk menyambut bola, kemudian ada sisi kanan melakukan flank, dan sisi tengah menjadi ruang yang kosong karena Haaland mundur ke belakang. Peluangnya sangat bagus, selalu ada yang siap untuk mencari ruang, menjadikan opsi passing selalu ada baik di flank maupun di lini tengah. Bagi yang belum tahu, perlu dibiasakan untuk tidak terlalu sering menekan tombol sprint, karena pemain memiliki start awareness yang membuat mereka akan memposisikan diri mereka baik ketika menyerang maupun bertahan. Bisa dilihat di sini. Jadi akan ada kesiapan untuk memotong bola ketika bertahan. Kali ini akan saya tunjukkan gol dari build up yang sangat singkat dari tendangan gawang. Karena lawan melakukan high press, di tengah terdapat ruang kosong, kemudian De Bruyne dan Haaland mendapatkan ruang karena Bernardo Silva menarik bek kanan lebih dalam, sehingga Haaland dan De Bruyne mendapatkan ruang untuk lepas dari jebakan offside. Tujuan passing saya sebenarnya langsung ke Haaland, tapi selama masih work, tidak masalah. Kita melakukan high press, akan tetapi masih tetap tidak memberikan ruang kosong, sehingga memaksa untuk melakukan bola jauh, tapi tetap di cover di lini belakang. Ini seharusnya saya terupas ke Haaland saja ya, sudah ada di ruang kosong dia. Selanjutnya bisa dilihat bagaimana pemain kita melakukan pressing untuk menutup opsi-opsi passing dari lawan, sehingga lawan akan dipaksa untuk selalu melakukan bola jauh ke depan. Robertson. Selalu ada pemain yang siap untuk menutup ruang gerak dari pemain lawan. And that's tactical, is it? It's not been forced on them. No, it's all related to the hope of creating space for midfield runners. This is what good chemistry is all about. Alvarez. And here's the chance to counter. That's offside. Haaland, interesting ball. Rencananya akan melakukan double touch untuk menusuk ke dalam, tapi ternyata gagal. And it's played forward. And Diaz. Challenge just a bit on the firm side. Now it's Jones. He is through here. Fiddles it through. And it's hoisted clear. Now looking to orchestrate a counter. Good spot, he's seen the run. Always onto this. Gets to show off his quick feet. The ball is loose and the chase is on. Karena yang kita tarik back tengah ke depan, jadi sisi kiri tetap ada orang di sisi kiri untuk menutup ruang bagi sayap. Now it's Haaland. No way through, so back it comes. Foden! It's loose and there's a race for the ball. Spread out to the left. Di sini terjadi kesalahan saya karena seharusnya saya buang saja bolanya, tidak dimainkan di area sempit seperti itu. Walaupun ada bug juga, itu terlihat bola memantul di kaki sendiri. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. In comes the cross, expertly cut out, really nicely done. Van Dijk. We are into overtime, and it's Van Dijk. To time the scoreline in their favor at the break, 2-1. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it remains very delicately poised. Based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. Very little in it. The score at half. Ada ruang kosong di sisi flank kanan, peluang untuk melakukan serangan balik. Changes at the interval from either side. De Bruyne played out wide, and it's De Bruyne. Diaz, and now the breakaway. Well, played right into his path. He's shifting through the gears here. Alvarez, Diaz. Played for Stones. Passes coming off in quick succession here. Foden. De Bruyne. Oh, good spread. Oh, super ball. Oh, well played. He needed to get that right. Van Dijk gets rid without sophistication. Quarter of an hour into the second half. Now Foden. Stones. Passing nice and neat. Robertson attempts a clearance. De Bruyne simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Diaz takes on his marker. Alvarez. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, the pressure is relentless. It's a very, very high press. Yeah, because it's all about winning the ball back at the earliest opportunity, a trigger by one player for the others to follow, and designed to force opposition mistakes. Well, it's good stuff. They might just take off from here. Now, this could be a chance. And it's De Bruyne. Pressing's intense, and it's paid off. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Jadi seperti ini ya cara saya meniru strategi Pep untuk diterapkan di Football Life 2024. Strategi ini juga bisa dipakai di PES 2018 kalau yang biasa main di PS3 maupun di generasi berikutnya sampai dengan PES 2021. Perlu diingat juga tipe pemain akan berpengaruh ke gerakan tanpa bola dari pemain tersebut. Di sini lini tengah saya diisi oleh pemain dengan tipe kreatif playmaker selain Stones dan Rodri, di mana Stones merupakan tipe build up dan Rodri merupakan tipe anchorman. Terima kasih sudah menonton. Mohon tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Sampai jumpa. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Jones, almost there, and the players can feel it. He's been picked out. Alvarez, keep the ball.